Mercedes-Benz W210 E260 tahun 2002, guys. Warna hitam. Pengecekan AC dan isi freon oleh Tosin AC Service Kota Tasikmalaya, guys. Jadi dicek dari mulai saluran-saluran AC, kompresor, kondensor, dryer, terus ke ekspansi, terakhir ke evap. Jadi apabila isi freon dicek dulu dengan cairan sabun, apabila takutnya ada aliran-aliran atau saluran-saluran sambungan-sambungan yang bocor. Nah, baru setelah dicek oleh Tosin isi freon. Nah, ini pengecekan dibongkar ya di bawah dashboard dengan sangat hati-hati. Jadi konektor-konektor atau baut-baut yang menutup area per-ASEAN tetap terjaga keoriginalannya, guys. Jadi tidak ada yang cacat. Nah, ini diantaranya ya bawaan Mercy-nya untuk penyerap bau yang ada di saluran EPAP. Kita bersihkan dulu, dan hasilnya memang kerjaan Tosin AC Service Kota Tasikmalaya jos, guys. Jadi apabila khusus untuk Kota Tasikmalaya memerlukan tenaga perbaikan AC dari mulai kompresor, kondensor, dryer, ekspansi dan EPAP serta saluran-salurannya, hubungi aja Tosin AC Service Kota Tasikmalaya, guys. Beliau memang sudah ahli dan profesional serta sangat hati-hati dalam mengerjakan tugasnya. Dan mobil apabila ada pembukaan area-area sekitar AC tidak kelihatan sudah dibuka, sangat-sangat hati-hati gitu, guys. Jadi silahkan hubungi, ada di deskripsi dan di videonya, guys. Mercedes-Benz W210 E260 elegan tahun 2002, guys. Cek servis AC oleh Tosin di Kota Tasikmalaya. Jadi apabila memerlukan, langsung kontak Tosin AC Service Kota Tasikmalaya, guys. Dan beliau sangat-sangat profesional di bidangnya. Gitu, guys. Nah, udah oke, udah siap, udah berembun. Jadi freon sudah masuk dan lancar. Sip. Thanks Tosin Service AC Kota Tasikmalaya. Mercedes-Benz W210 E260 elegan tahun 2002, dingin kembali AC-nya, guys.